kami ikuti, tetapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan walaupun sudah bebas, karena pada dasarnya ini belum ada penegasan ya, tapi saat ini masih tetap kita protokol kesehatannya diperketat ya, walaupun ada sedikit longgar-longgar. Nah, tetap kita antisipasi dan insya Allah Kabupaten Bandung tetap membaik saat ini, dan insya Allah kasus-kasus untuk pandemi ini sudah mulai mau nol atau mau zero kasusnya. Sekarang zona apa Kabupaten? Sekarang ini Kabupaten Bandung sudah masuk pada kategori zona hijau ya, yang mana ini sudah bebas, dan insya Allah nunggu sebentar pengumuman resminya kapan kira-kira semuanya bebas untuk tidak memakai masker.